mengumumkan anugerah anak baik lagi cerdik SK Kebayan untuk bulan Julai 2023 jatuh kepada Pakron Zikri bin Sumarni. Kurang manis nih. Oi. Boleh. Makasih. Bukan ke si Edrin dulu yang paling nakal di sekolah? Alhamdulillah kak, sejak berkawan dengan Hadi, berubah perangannya. Gitu. Tapi kesian, enggak suka kok. Sebenarnya kan itu kawan baik si Edrin. InsyaAllah, sama-samalah kita berdoa, Kak. Mudah-mudahan Pak Kro dapat ikut jejak langkah Adrian. Amin. Adrian, berapa kau dapat? Aduh, badu per 8. Assalamualaikum, Adrian. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz nak nasihat sikitlah tentang kajian dan hari ni. Tadi Ustaz sempat panggil Fakrul. Dia tu bukan apa. Dia sedih dengan kamu sebab kamu tidak lagi berkawan dengan dia. Saya memang tidak mahu berkawan dengan dia lagi sebab dia mengharuskan saya jadi nakal. Jadi siapa yang pengaruh kamu jadi baik? Hadi. Kalau begitu, Ustaz nasihatkan kamu pengaruhlah Fakrul jadi baik. Islam tak mengajar kita memutuskan silaturahim. Sekarang ni Ustaz nak kamu berkawan semula dengan Fakrul. Boleh kan? InsyaAllah, Ustaz. Kenapa kau suruh aku datang jumpa kau ni? Aku minta maaf. Senang dia kau cakap kan? Dari darjah satu kita kawan, sekarang kau buat aku macam tiada aja. Dulu kita nakal, Rul. Aku dah insaf. Bapak aku dah meninggal. Aku jelah harapan mak aku sekarang. Oh, patutlah kau berkawan dengan Hadi. Aku kau buang. Kau sendirilah jadi baik kalau gitu. Aku minta maaf. Kalau dah buat kau kecil hati. Kita akan balik, eh? Alhamdulillah. Yeay! Untuk bulan Julai 2023 jatuh kepada Haji Edrian bin Muhammad Fadli. Untuk itu, kita berkata sekitar Guru Besar dan Sekawan di Mahmat untuk Ustaz. Sama-sama, Adrian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain.
Weh, Drian, berapa kau dapat? Bah, 2 perlambang.